Kali ini ada kasus dugaan pungli oleh oknum dishub Kota Jambi. Syarif Fasha, wali kota kita, mengatakan hal tersebut sudah ditangani oleh Mapolda Jambi ini, Lur. Ini dia pantauannya. Wali Kota Jambi Syarif Fasha mengatakan bahwa dirinya sudah memanggil Dinas Perhubungan Kota Jambi terkait kasus dugaan oknum Dinas Perhubungan Kota Jambi yang kedapatan melakukan pungli. Dirinya juga telah menyerahkan kasus tersebut kepada Polda Jambi dalam menangani kasus tersebut. Kepada pihak Polda saja, saya tidak mau komentar, tapi kemarin saya sudah tinggal panggil Dinas Perhubungannya dan saya sudah tahu kronologisnya seperti apa. Tapi untuk hal itu silakan tanya langsung ke Poldanya saja, ya, karena siogianya Dinas Perhubungan ini sudah koordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas terkait hal itu. Tapi bukan masalah MOTT dan lain sebagainya, tetapi bagaimana melancarkan angkutan batubara ini. Diketahui kejadian OTT oknum Dinas Perhubungan Kota Jambi ini terjadi pada Kamis 15 Desember 2022 malam, di mana oknum Dinas Perhubungan Kota Jambi tersebut melakukan pungutan liar atau pungli terhadap supir truk yang melintas di wilayah Kota Jambi. Sandi, Cek TV, melaporkan.